Halo Sobat Promotor, kali ini Mimin akan bahas Jajal Mazda CX-5 AWD lebih gigit dari sebelumnya. Setelah meluncur awal Februari 2023, Mazda Indonesia memberikan kesempatan buat media menjajal new Mazda CX-5 ME 6 tahun Anniversary Edition. Mazda CX-5 ME 6 tahun Edition merupakan edisi khusus untuk merayakan 6 tahun ekstensi atau eksistensi PT Eurocars Motor Indonesia menjadi agen pemegang merek di Mazda Tanah Air. Mobil ini hanya tersedia 60 unit yang berbeda dengan CX-5 biasa yang ada di pasaran. Model ini menggunakan sistem penggerak seluruh roda atau all-wheel drive dan dilabur warna putih bernama Rhodium White. Sesi tes kali ini tidak jauh-jauh hanya sekitar BSD City Tangerang Selatan, tapi cukup berkesan merasakan perkhidmatan mobil SUV dibanderol Rp705,5 juta rupiah on the road Jakarta. Masuk ke kabin CX-5 AWD, tampilan serba hitam elegan dan kontras dengan bagian eksterior serba putih. Jok dibalut kulit lembut yang nyaman menopang tubuh. Saat berkendara di aspal mulus BSD City, Kompas.com kami merasakan ada perbedaan berarti antara CX-5 AWD dengan CX-5 versi penggerak depan alias front wheel drive di model yang eksis. Saat berbicara dengan Reza Wijaya, Departemen After Sales Mazda, mengatakan hal ini memang disengaja. Sistem AWD pintar ini mengkalkulasikan jalan yang dilewati sehingga kita jalan rata, tenaga lebih banyak dikirim ke roda depan. Penggerak aktif AWD ini disebut mampu membagi tenaga roda secara dinamis, melakukan penghitungan 200 kali per detik untuk menentukan pembagian torsi ideal antara roda depan dan belakang. Tujuannya ialah agar konsumsi bahan bakar juga irit hampir menyerupai yang AWD atau RWD, kata Reza di BSD City Tangerang. Karena aspal BSD City kurang menggambarkan kehebatan mobil ini, Mazda Indonesia membuat simulasi bagaimana cara sistem AWD bekerja, yakni dengan membuat semacam roll dan halangan di bagian ban belakang.
Simulasi ini menggambarkan bagaimana sistem AWD kemudian bekerja sendiri, memberikan tenaga ke roda-roda yang memang membutuhkan transaksi agar model atau mobil ini bisa bergerak lebih baik. Reza mengatakan jika menghadapi jalan yang lebih sulit, penggunaan mobil ini bisa menggunakan mode off-road. Dengan mode off-road, sistem AWD akan membagi traksi roda depan dan belakang 50 banding 50. Tujuan AWD ialah offerless dan juga joyful driving, di mana tiap roda mendapatkan traksi berbeda yang diatur oleh modul AWD sehingga setiap roda maksimal mencekram jalan, kata Reza. Tidak ada perbedaan di balik kap mesin. Dapur pacu masih sama menggunakan stack active atau stack active G berkapasitas 2500cc, DOHC 4 silinder menghasilkan 187,4 TK dan juga pada 6000 RPM, dan torsi 252 Nm sejak 4000 RPM.